Bini, gua dengar gosip lu pulang-pulang dari luar negeri. Katanya bini lu pulang dari luar negeri liburan lama hanya untuk pengen daftar jadi anggota prediksi. Iya, saya karena di luar negeri saya udah produksi semana kita, saya pulang masuk prediksi. Kemarin 2 hari lalu malam-malam Nagita bawa tes pack. Ngapain kamu bawa tes pack sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taulani TV dimanapun berada. Hari ini gue menjadi host pembaca nominasi Billboard Award Indonesia ya. Tapi sebelum gue baca nominasi, gue mau nyamperin Raffi, karena Raffi hostnya juga. Gue mau tahu nih, katanya denger-denger pulang-pulang dari liburan yang lama itu, yang mahal itu, ternyata Gigi atau Nagita melendung. Kita langsung saja tanya sama Raffi ya. Yuk, let's go. Oke, guys, gue mau wawancara salah satu artis top banget di Indonesia dan katanya dia mau masuk prediksi. Jadi kita akan tanya langsung, kenapa motivasi dia ikut prediksi? Gimana kabar? Alhamdulillah. Gue denger lu katanya pulang dari luar negeri, liburan lama, hanya untuk pengen daftar jadi anggota prediksi. Iya, saya karena di luar negeri saya udah produksi sama Nagita, saya pulang masuk prediksi. Oke, jadi kenapa? Lu pengen masuk prediksi apa? Enggak, karena gue waktu di luar negeri gue terhibur banget dan gue cuma ngeliat berita tentang prediksi. Maksudnya YouTube-nya saya lihat prediksi jalan-jalan ke Bali. Betul. Di kolam renang. Betul. Nyemplung. Vincent cerita sama Soleh Solihun. Betul. Iya kan? Iya. Ada Tora Sudiro tapi ikut juga kan dia? Waktu kemarin enggak ikut. Oh, Ferry Mariadi. Desta. Omes. Omes. Gading enggak ikut. Enggak, Gading enggak ikut. Belum. Andre Taulani. Ah, saya ketua. Saya lihat saya pengen banget bergabung. Oke, emang punya modal tuh? Saya alhamdulillah masih belum habis lah harga saya. Raffi pas sekali kedip mas semua sponsor datang. Ya, tapi kan saya seneng-seneng aja. Oke. Okay. Nih rencana kita memang mau ke jalan-jalan lagi ke Jogja. Mau ke Jogja? Ke Jogja. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum masuk prediksi nanti mungkin kita tatar dulu ya. Boleh, emang ada syarat? Jadi ada. Enggak sembarangan. Jadi ada kode-kode. Lu harus hafalin. Nah, dalam motor, naik motor, so ada kode begini. Ini artinya di depan ada lobang. Oh, kalau begini di depan ada lobang. Lu harus lihat dari belakang. Kalau lu di depan begini, nanti ada lobang. Kan niatnya saya di belakang kan? Ini ya, saya di belakang. Saya di depan nih. Terus? Nah, saya begini nih. Oh, itu ada lobang? Ada lobang, hati-hati. Aku begini. Nah, terus kalau misalnya gini. Nah, ini begini gimana ini? Ini isi bensin. Oh, ini isi bensin. Ini isi bensin? Isi bensin. Oh, terus? Lagi begini. Ini apa? Terbang? Jaga keseimbangan. Oh, jaga keseimbangan. Meetingkan di forum besar supaya Raffi bisa masuk. Tapi kalau lu masuk, lu bisa membawa sponsor kan? Bisa. Kalau sentak ya, nggak masalah. Ya, karena biar gimana pun mau masuk apa enggak? Nah, biar ya, ini kan contoh nih kayak kalau di blog saya kamu tuh set, bisa kalau di blog saya. Jangan kita misalnya lagi naik motor, misalnya ya, saya naik motor. Set turun. Begini dulu kasih set. Berhenti kan mogok. Berhenti tiba-tiba berhenti. Turun. Pak Haji, gimana teman-teman prediksi? Haus ya teman-teman prediksi? Cappuccino. Prediksi. Jaya. Minum dulu ah. Itu. Gua cuma berharap itu doang. Supaya apa? Iya, supaya kita enggak ngantuk ngopi dulu. Saya anak kopi yang ada di kafe. Enggak usah kita ke kafe depan. Baru bisa minum. Gitu. Ayo jalan lagi. Jadi menurut gua teman-teman prediksi sudah tidak ada alasan lagi menolak dia masuk ke prediksi, ya. Oke, kalau itu lo bikin dia dulu. Iya, prediksi. Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi. Aduh, keren. Ya, kita tunggu nanti ya, bagaimana apakah Raffi diterima atau tidak. Terima dong, Nagitanya terima produksi, masa prediksi gak terima saya? Nah, ini kenapa kurang ya durasinya ya? Masih mau ajak ngobrol lagi. Kurang. Lu itu kan membantu temen subscriber naik, iya. Dan viewer naik. Alhamdulillah. Tapi ini gua dengar gosip lu pulang-pulang dari luar negeri, katanya gini lu? Belum, jadi gini Pak Andre, ini jujur ya, lu tanggal berapa? Ya, 25, sampai 26. Ini udah telat 3 hari. Okay. Udah jujur nih gue, udah terlambat 3 hari. Wow. Tapi saya nggak tahu karena jadi pas kemarin 2 hari lalu malam-malam Nagita bawa tes pack. Ngapain kamu bawa tes pack sayang? Telat 1 hari. Hah? Ya tapi saya jangan dulu lah, tungguin aja sebulan. Oke. 2-3 minggu pas sebulan. Kalau misalnya tes pack sekarang tiba-tiba kitanya ini kan sedih. Iya, Raffi
dia hamil. Bukan gue hamil. Bukan gue hamil. Hamil gimana? Lagi ngomong. Udah telat 3 hari. Waktu itu berbuatnya di negara mana? Gimana pertanyaannya, Pak? Berbuatnya di negara di Maroko. Maroko saya berbuatnya. Itu luar biasa. Saya berbuat negara yang berbau Islam. Tapi Temeli, makasih ya, karena saya diingatkan selalu dengan BBB. Berbuat, berdoa, dan berusaha. Nah, bertanggung jawab enggak? Ya harus. Pasti. Jadi itu di Maroko. Kita doakan semoga apapun yang penting. Padahal di negara itu enggak boleh loh. Maroko. Ya makanya Maroko. Kita berenang aja. Aduh, gua penasaran. Kalau seandainya bener, aku senang loh. Ya pasti lah. Mudah-mudahan. Katanya Rafi kan sebelah anaknya. Enggak lah, Egen Halilintar. Susah juga nanti urusan sebelah. Nih anaknya kayak begini. Susah diaturnya. Kok gue sih? Tapi keren ini calon. Tapi gue bilang, gue terima kasih ya, Taulanet TV terima kasih sama Atta, sama Raffi. Mereka berdua inilah yang membuat subscriber Taulanet TV itu naik langsung drastis. Kok gila? Keren banget. Iya, iya. Tapi ini gue boleh ngomong ya, siapa YouTuber yang bisa nyusul Atta Halilintar, gue akan kasih 20 juta. Wah! Yes! Giveaway! Gue tambahin juga! Iya, karena 20 juta lagi. Enggak akan ada yang bisa nyusul Atta. 20 juta lagi gua tambahin jadi 10. 10 apa? 10 juta. Jadi 50, Mas. Wow. Benar ya, Pak? 20 gua tambahin. Kita suka jaya, semua. Jaya, jaya. Lu bilang lu prediksi. Oke. Prediksi. Semoga berhasil. Taulani TV. Prediksi. Ini anak geng motor. Ah, lu anak motor. Jauh aja gua dong. Lu bucin, Ajak gua dong, Bang. Aduh, mau lu bucin ini motor. Oh, budak motor. Oh, anak kita nih. Dia punya geng motor sama Desta, sama Tora. Namanya prediksi. Udah gua ajak dong. Ayo, Bang. Raffi aja belum tentu diterima. Iya, lagi dievaluasi. Itu kita ngantri dulu nih ya, belum tentu diterima. Karena ya ini yang paling bergengsi sekarang prediksi. Udah, ya udah kalau gitu terima kasih ya Raffi. Ah, udah 10 menit ya? Udah lebih 10 menit. Udah lumayan. Ini nanti, yang nanti. Nanti kalau masih ada Atta nih. Iya, masih. Cah, lo lagi. Tadi gua mau pamit ya, gak apa-apa sih. Taulani TV emang sukses terus. Atta Halilintar dan juga ngeliat kumisnya dong. Itu kumis sama daki. Tipis banget begitu. Kumis lele. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Thank you. 10 menit belum. Udah. Berarti udahan. Udahan dulu ya. Oh iya, sudah. Oh iya, siap. Salam-salam, Mas. Ya. Atta, terima kasih. Yo. Terima kasih ya. Kapan kita buat dengan collab yang tidak sengaja tapi menghibur, mendapatkan semua manfaat berkah. Ya luar biasa. Jangan lupa saya prediksi tanya ke teman-teman nih. Oke. Saya juga ya. Oke, Atta juga. Terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dulu pernah punya motor grup namanya Redis Biker. Sekarang udah mana? Di prediksi ini udah viral di mana-mana. Iya, gue dulu udah gila trending banget. Lu kalau mau masuk, lu mesti nanya ke Desta dulu. Desta orangnya ya dia agak selektif. Ya gue ikutlah Desta, lu jangan gitulah, kita kan temenan. Des, menurut gue dia ajak Des, karena dia bagus untuk sponsor-sponsor. Bener, gitu kan. Bener. Siapa tahu prediksi bisa keliling dunia kayak dia. Touring. Oh, kita ini talk show loh, jadi bintang tamu ya. Masa? Iya, saya mohon ajarannya ya. Oke, nanti saya ajarin lagi ya, caranya kamu. Iya. Yang paling penting kamu harus bisa berinteraksi dengan penonton. Iya. Dan penonton. Tadi Raffi. Yeah, masih di ini talk show. Masih di ini talk show. Yeah. I love you baby. 20 miliar kah? 20 miliar. Banyak orang-orang Raffi, berapa banyak biaya yang kamu keluarkan? Betul. Itu. Saya jawab bukan berapa banyak. Tapi harusnya kalian nanya berapa banyak waktu yang saya dapatkan dengan istri dan anak. Bulan apa kerja sih di sana sebenarnya? Ya kalau kerja kan bukan dia, itu hanya dia ke event yang mana ini ikutin. Oh, ikut. Kan lumayan ada endorse, ada handset. Oh, jadi tetap nambah duit ya walaupun jalan. Oke, tapi duit tetap bertambah. Kita bikin kontennya gimana, cuma dari pagi ya makan sekalian mengabadikan gua sama Gigi Marpa. Apalagi berenang di bumi. Pola makannya biasa. Anglah ingin dipakai. Pakai yang bergen stok. Berjuta. Semalam 25 juta. Itu biasa aja tuh. Nah, endorse aja. Okay. Mobil terbakar, hancur. Enggak apa-apa. Yang penting rumah tangga saya. Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi. Jaya. Terima saya dong. Saya ajak saya gabung prediksi. Kalau itu kita enggak tahu, kita mesti meeting besar dulu ya di forum ya. Sabar ya. Desta yang menentukan. Prediksi. Jaya. Prediksi. Sponsor dong. Ya sponsor, nanti cari kita touring bareng keluar.
Main ketawa di TV dong, MS dong ya. Harus main ya, nyanyi di studio wah. Terima kasih.